hari kita membaca Al-Fatihah untuk arwah-arwah para pahlawan kita yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Alhamdulillah. Terima kasih. Silakan untuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Semoga pandemi ini segera berlalu, kita bisa berkumpul satu kelas, ya ini kan masih separuh kelas, semoga nanti kita bisa bersama-sama lagi satu kelas. Saya mau mengingatkan ya, pembelajaran yang kemarin, materi kita apa? Tentang apa? Hak asasi manusia. Pengertian dari hak asasi manusia. Oh iya, Mas Kevin. Bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Mbak Desi, silakan. Asasi manusia adalah sesuatu yang bersifat kuantitatif, dimiliki oleh semua orang serta beberapa dimanapun dan kapanpun. Oh iya, bagus. Tepuk tangan untuk kedua teman kalian. Ya, tentang hak asasi beserta maknanya. Kemudian analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kompetensi dasarnya yaitu 3.1 menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. As briefing untuk hari ini, Mbak Yani sama Mbak Sevira ya sudah siap? Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerja, 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 k
ada keperluan apa? Kami dari mewakili teman-teman dari PT CPS Forum mau menanyakan keberadaan teman-teman. Oh iya iya iya. Oke. Sekarang kita kerjakan 5 W plus 1 H. What? When? Where? Why? Who? How? Mas Dina dan kawan-kawannya sekitar 500 orang mengadakan ujian rasa. Ada pertanyaan? Mas Dina tidur di mana? Mas Dina datang ke Koramil dan menanyakan teman-temannya kok tidak ada gitu. Dan setelah itu langsung tidak kelihatan lagi dan ditemukan tewas. Mas Dina adalah seorang aktivis dan guru dalam zaman kemerdekaan. Sebelum saya akhiri minggu depan kalau nanti membaca sistem demokrasi ya, dibaca, dipelajari tentang sistem demokrasi yang bintangnya itu tolong silakan dikumpulkan dulu ke depan. Tugas minggu kemarin sudah siap semua ya? Sudah. Luar biasa, silakan diangkat tugasnya yang tinggi, tugas kalian sekarang diangkat tinggi. Dari pembelajaran hari ini, apa yang menarik untuk kalian? Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun aparat negara terhadap seseorang harus mendapatkan penyelesaian secara hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Kalau saya berkeluarga, berdoa mulai, selesai. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.